akan berikan kepada masyarakat kita yang tidak mampu, yang terdampak dengan pandemi, dan mudah-mudahan dalam waktu tidak begitu lama akan kami serahkan kepada masyarakat yang akan menerima ya bantuan sembako dari yang diberikan oleh Ibu. Karena itu kami mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya atas kepedulian Ibu Konsul terhadap masyarakat Riau. Mudah-mudahan dari hubungan kerjasama kita yang baik ini, kita juga bisa meningkatkan kerjasama baik di bidang perdagangan, di bidang ekonomi, di bidang budaya, di bidang pendidikan, dan lain-lain. Yang itu semua adalah untuk kebaikan kita bersama dan untuk kemajuan kedua negara kita yang kita cintai.